Pasangan artis yang baru mengundur jadwal pernikahannya, Lesti Kejora dan Rizky Billar, kembali menjadi perbincangan publik. Pasalnya, sebuah potongan video live Instagram Lesti mendadak viral dan diunggah oleh akun-akun gosip Instagram. Dalam potongan video tersebut, tampak Rizky Billar tiba-tiba memeluk dan mencium kening Lesti. Pada video tersebut, Rizky Billar terlihat seolah tak tahu jika Lesti sedang melakukan live Instagram. Artis kelahiran 12 Juli 1995 itu cukup kaget saat melihat ke arah kamera. Alhasil, perlakuan Billar kepada sang kekasih pun menuai banyak komentar. Mereka pun beramai-ramai meninggalkan komentar bernada nasihat atau kritik untuk Lesti dan Billar. Akhirnya, tak sedikit netizen yang mempertanyakan gaya pacaran Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mereka juga menyayangkan hal tersebut bisa tertangkap kamera dan dikonsumsi secara live. Menurut netizen, perlakuan Billar pada Lesti dinilai tak seharusnya dilakukan. Astagfirullah, belum halal kok sudah begitu, gak ngasih contoh yang baik, tulis seorang netizen. Jangan dulu main sentuh-sentuhan atuh, kan belum halal tuh, sabar napa ya, kata netizen lainnya menambahkan. Namun, meski banyak yang memberikan kritikan, tak sedikit pula penggemar yang berusaha memberikan pembelaan kepada pasangan ini, terutama Lesti, yang mereka sebut tak pernah berlaku macam-macam. Perasaan Lesti gak pernah nyosor sama Billar, gedik sama orang yang ngomongin Lesti nyosor, ujar netizen lain di kolom komentar. Alhasil, video tersebut pun menuai pro dan kontra. Netizen yang pro dan kontra ramai-ramai meninggalkan komentar mereka di postingan sederet akun gosip tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jika kalian suka dengan video ini, mohon like and subscribe agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.